Hai guys, saya berada di downtown Memphis, tepatnya saya berada di AutoZone Park, yaitu stadion baseball untuk tim Memphis Redbird, yaitu Triple A team di Amerika Serikat ini. Jadi Memphis Redbird ini punya afiliasi dengan tim Major League Baseball, yaitu St. Louis Cardinals, dan katanya Memphis Redbird ini cukup populer. Dan yang keren yang saya ingin menunjukkan adalah sebuah sculpture di sini yang menunjukkan dua pemain baseball yang sedang main. Yang ini satu pitcher yang sedang lempar ke catcher di belakang situ. Pemirsa, sekarang kita masih di downtown Memphis dan tepatnya kita berada di luar FedEx Forum. Mengapa kita mengajak Anda ke FedEx Forum? Karena di sini adalah salah satu tim paling ikonik di NBA, yaitu Memphis Grizzlies. Mereka tanding di sini nih. Jadi ini bisa Anda bisa lihat di mana tim basket NBA pada datang sini untuk lawan the Memphis Grizzlies. Dan yang paling menariknya nih, di sebelah graffiti ini ada juga sebuah gitar. Dan gitar ini ada gambar orang-orang yang paling ikonik di kota Memphis ini, seperti ada legendaris country singer Johnny Cash, ada legendary blues singer B.B. King, ada Elvis Presley, the king of rock and roll, dan juga pastinya ada Martin Luther King yang meninggal tidak jauh dari sini. Waduh, habis jalan-jalan di downtown Memphis bersama produser Yogi. Lapar ya kita? Waduh, lapar. Jadi kita lagi cari-cari tempat otentik nih, dan salah satu yang paling terkenal di kota Memphis ini adalah Goose World Famous Fried Chicken. Dan baunya udah dari luar udah baunya udah enak banget deh fried chickennya. Jadi kita masuk yuk dan mencicipi makanan ini. Nomor kita sudah dipanggil dan Anda sudah bisa lihat ya suasananya Memphis sudah sangat kelihatan. Di situ ada lampu-lampu yang menarik, ada itu kelihatan sangat otentik. Waduh pemirsa, akhirnya kita dapat juga tempat duduk dan ternyata ada teman-teman yang kita baru ketemu. Say hi guys. Hi guys. Wah, udah nggak tahan deh, kita pesan dulu ya makanannya. Bau rasa ayamnya itu sangat sangat kecium. Jadi lapar banget pemirsa. Oke, kita baru saja pesan. Ternyata semua orang di sini pesan 6 menit. Jadi nggak bisa coba-coba minuman nih. Tapi tetap excited, terutama karena fried chicken-nya. Aku udah dari tadi udah ngintip-ngintip sebelah. Udah ngiler nih pemirsa. Cheers guys, one more time. Woo, cheers. Refreshing. Woo. Setelah seharian jalan kaki, panas-panas di sini. Gimana mas, enak nggak? Wow, wow, wow. Woo, amazing. Thank you. Woo, can't wait. Let's try the chicken first. Jadi ini fried chicken-nya. Ini ada french fries, coleslaw, mac and cheese. Wow, look at mac and cheese-nya deh. Gokil. Dan ada fried okra. Wah, ini hot sauce-nya nih otentik banget nih, pasti dari Louisiana nih. Crispy. Rasanya enak banget, gak terlalu asin. But, salad ala Southern America. Lihat deh, look at the cheese. Coleslaw-nya dulu nih. Favorit saya. Juaranya sih pasti ayamnya sih, ayamnya gila. Favoritnya apa ini? Ini tepungnya tuh tipis, nggak tebel ya. Iya. Yeah. Dan kriuknya benar-benar kriuk. Tapi dalamnya empuk. Dalamnya empuk dan rasanya tuh gurih banget, enak kan? Based on your experience, do you think more tourists or more locals come? Oh man. I would say just by a little bit more tourists, but we have a strong local crowd, people who've been coming in like since opening. Like the regulars. Regulars, yeah. So do you often see them?
If you might, if you don't ask it, what's like everyone's favorite food? Or like, what's the go-to? Chicken! But for the most part, I'd say it's chicken on the bone is probably what people want the most. And either the breasts or the thighs are probably the most popular. Like dark meat? Yeah, for sure. One more question. How long does it take to make a chicken? Do you get like this kind of process so us a little bit? You know, I don't know the process too much. I do know everything is like really marinated in the secret batter. The secret sauce. It's secret sauce in white bags. In fact, we have to sign a disclosure to work here. Oh, really? Yeah, but we wouldn't know what the recipe is anyway because it's not anywhere on the bag. But the chicken is actually marinated in that secret sauce in the batter. And a given like a busy day, how many people usually come to the restaurant? I really don't have a number. I just know that I was told they sell 2 tons of chicken in a year. 2 tons of chicken. 2 tons of chicken. That's a lot of chicken. Yeah. I mean, this is busy. This is Thursday. This is actually relatively slow. I think this is probably one of the busiest locations. This was the first location that was opened after the original location in Mason, Tennessee. Mason, Tennessee is kind of out in the middle of nowhere. Right. And this was their first big business. This is like a big city. It was a big business move to bring us as a chicken. Waduh, baru saja selesai makan di Goose Fried Chicken, world famous dan enak sekali ternyata. Dan kita dapat juga berbicara dengan salah satu servernya, dia baik banget tadi menceritakan sedikit mengenai restoran ini. Dan juga kita juga sempat melihat sedikit ya kitchennya, bagaimana mereka membuat chickennya, memarinate chickennya. Jadi memang pengalaman yang menarik sekali. Oke, sekarang kita jalan-jalan lagi di Memphis, katanya ada banyak musik loh di sini. So let's check it out. Ya pemirsa, ini dia private plane Elvis Presley yang bernama Lisa Mary, yaitu anaknya. Elvis the Pelvis Presley, King of Rock and Roll, returns to Tupelo, Mississippi. Advance sales of his new disc top the million. Di kanan saya ini, di belakang tembok ini adalah rumah Elvis yang sangat terkenal, yaitu Graceland. Itu adalah number one tourism spot di all of Memphis. Bayangin deh, rumahnya ada yang dulu nih, rumahnya Elvis dulu akhirnya jadi number one tourist destination. Itu emang Elvis emang begitu ikoniknya sampai bisa kayak gitu. Dan di sini Anda bisa lihat nih, di tembok ini ada banyak tulisan-tulisan oleh para penggemar-penggemar Elvis dan juga orang-orang yang datang ke Memphis untuk visit rumah Elvis. Dan mereka bisa menulis di sini nih. Oke, pemirsa, kita baru saja masuk kompleks Graceland dan sekarang kita akan cari tempat untuk beli tiket. Saya baru saja dapat tiket. Tiketnya lucu ya, ada gambar Memphis Elvis ya. Jadi kita akan masuk ke museum. Ya, kita beri dalam museum Elvis Presley mobil-mobilnya, dan ini dia yang sangat ikonik ya, terutama di dunia atau di hidup kehidupan Elvis Presley, yaitu Cadillac Fleetwood 360 yang warna pink, yang Elvis suka banget mobil ini. Selain itu juga di sini ada mobil Ferrari-nya Elvis Presley, dan ini juga merupakan tempat di mana Elvis membuat lagu ya, dan juga digunakan untuk film Elvis. Jadi di bagian sini adalah Lisa Mary, yaitu anaknya Elvis Presley, dan juga private plane Elvis Presley dinamakan oleh anaknya, terinspirasi oleh nama anaknya. Ini adalah exhibit anaknya Elvis Presley. Jadi baju-baju yang dia pakai ini. Dan juga
ada juga penjelasan apa yang dilakukan secara aktif ya. Oke, tapi sekarang kita ke gedung berikut, yaitu Elvis the Entertainer Career Museum. Jadi mungkin kita bisa cari tahu nih bagaimana dia membuat karirnya sebagai seorang musisi ya. Pasti menarik banget nih. Jadi lagu yang membuat dia yang sangat terkenal adalah lagu ini nih, That's All Right. Dan mereka mempunyai platnya juga di sini. Anda bisa lihat di rilis tahun 1994, jadi cukup autentik dan mereka masih punya plat yang keren sekali ya. Ada juga informasi mengenai Elvis, bagaimana dia mulai menjadi terkenal dan semuanya juga di sini bisa dipelajari di sini. Ini juga ada lagi plat yang Just Walk in the Rain. Anda juga bisa lihat di kiri saya ada Elvis Presley guitar dari tahun 1956 dan juga baju Elvis yang dibuat oleh emas ya, namanya Elvis Gold Lame Suit. Ya pemirsa, selain di dunia musik, Elvis Presley juga terkenal karena dia membuat film-film banyak sekali ikonik nih. Jadi di bagian sini adalah para baju-baju yang digunakan film ini dan juga poster-poster ada di kiri saya. Jadi ada bisa lihat kesalahan dia di dunia Hollywood yang pasti juga film yang sangat terkenal yaitu King Crow. Bahkan di situ ada mobil warna pink yang lucu banget. Digunakan untuk film Blue Hawaii. Ada semua pakaian Elvis Presley. Masuk juga Aloha from Hawaii ini. Lihat pemirsa. Koleksi banyak. Dan juga saya ketemu Elvis Presley's nomination untuk Grammy. Penghargaan yang sangat bergengsi di dunia musik ya. Ini juga ada satu lagi untuk lagu A Big Chunk of Love, Best Rhythm and Blues Performance. Jadi pemirsa, di ruangan ini di belakang saya ada semua CD dan semua rekor yang Elvis Presley buat saat dia masih menjadi rockstar ya. Dan juga di kanan saya ada plat terbuat oleh emas, pure gold tulisannya. Cuma ada 500 ribu kopi di dunia. Oke, saya baru saja masuk ke dua gedung. Yang pertama yaitu Influence of Elvis Presley. Jadi kita bisa lihat ada artis-artis zaman sekarang dan juga zaman 80-an, 90-an, 70-an, artis-artis yang terinspirasi oleh Elvis Presley. Sebagai contoh di situ ada Dwayne "The Rock" Johnson, ada Justin Timberlake, The Kiss, dan tidak hanya laki-laki doang ya, artis laki-laki, tapi juga ada perempuan-perempuan seperti Carrie Underwood dan juga Dolly Parton. Jadi kita bisa lihat influence-nya pioneer musisi Elvis Presley ini. Selain itu kita juga ke gedung berikut dan di sana kita bisa lihat ada exhibit mengenai waktunya Elvis Presley sebagai tentara. Kita bisa lihat
know, uniform prajuritnya dan lain-lainnya. Jadi mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi saat dia sedang populernya nih, lagi naik daun banget si Elvis Presley, dia di draft oleh United States government, artinya dia harus ikut tentara Amerika Serikat. Dan walaupun para fans-fansnya dan pengaruh-pengaruhnya pada bilang jangan bawa Elvis, please jangan, tetapi Elvisnya tetap ingin mau untuk contribute dan memberikan servisnya terhadap untuk Amerika Serikat. Ya pemirsa, ini dia private plane Elvis Presley. Dia bernama Lisa Mary, yaitu anaknya. Dia menamakan private plane-nya karena dia cinta banget dengan anak perempuannya yang juga seorang artis. Jadi sekarang kita akan lihat private plane-nya Elvis Presley yang katanya direnovasi dan diubah agar fit dengan taste-nya Elvis Presley. Mari. Wah, itu dia tadi Graceland, yaitu museum untuk Elvis Presley. Dan museumnya keren sekali karena kita bisa mengintip sedikit ke kehidupan rockstar ini. Ada outfit-outfitnya yang keren, ada mobil-mobilnya yang dia bergengsi sekali, dan juga ada private jetnya. Oke pemirsa, don't go anywhere. Waduh pemirsa, udah malam hari ini di Memphis, Tennessee. Sekarang waktunya udah jam 8 dan tiba-tiba jalanan ini nih, yaitu Beale Street, jalan yang paling ikonik di seluruh Memphis, come alive! Jadi seperti saya katakan, Beale Street itu adalah jalan yang sangat populer, terutama karena ini dianggap sebagai the home of the blues atau rumahnya blues, yaitu semacam genre musik yang dibuat oleh warga Afrika Amerika, terutama pada tahun 1800-an, di mana banyak warga Afrika Amerika mengalami diskriminasi, mengalami perbudakan, dan mereka menggunakan musik untuk membuat hidup mereka lebih enak. Jadi semua lagu-lagu blues itu mempunyai gitar solo yang asik, harmonika yang menarik, dan juga lirik lagu yang mengenai kesulitan kehidupan. Ada seorang artis bernama B.B. King. Dia adalah salah satu blues legendaris artis yang sering tampil di sini. Bahkan ada satu bar yang namanya B.B. King Bars yang sangat terkenal di sini. Sampai katanya pernah Frank Sinatra pernah tampil atau pernah party di situ juga. Dan walaupun ini dianggap sebagai the home of the blues, tetapi ada banyak sekali musik genre di sini. Ada rock and roll, ada jazz, R&B. Karena Memphis itu adalah kota yang sangat diverse ya. Nggak cuma orang putih doang, ada warga Afrika Amerika, tapi ada campuran banyak imigran. Ternyata ada live concert. Wah, menarik banget ya. Jadi kita akan masuk dan menikmati musik Memphis di free live concert ini. Let's go. Wah, seru banget pemirsa ini. The vibe is really nice. Everyone's very friendly. Semuanya pada baik-baik banget. Dan everyone's just happy. Nggak ada yang dorong-dorong, semuanya tenang. Suasanya pas banget ya. Dan gratis pemirsa, hari Kamis juga. Nah itu dia perjalanan kami di Memphis, Tennessee. Bersama saya Gandhira Pratama, Yogi Laksana, dan Rere Wahyudi. Saksikan terus Vlogger on the Road.